Ya baik, tes. Oke, baik. Saya buka sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Masih mau suasana liburan tahun baru? Masuk kerja atau gimana nih kuliah? Jadwal di DTS nggak libur ya? Habis tahun baru tetap ada kelas. Kita hari ini kita masuk ke sesi 13. Sesi 13 silakan absen. Sesi 13. Materinya masih materi mundur ya, masih di materi sesi 12. Kemarin kita di sesi 9, 10, 11 kita sudah belajar bagaimana membuat Firebase autentifikasi untuk login. Jadi kalau yang sudah berhasil, nanti dia bisa login melalui Firebase. Jadi datanya, emailnya ada di Firebase, lalu dari aplikasi Flutter kita loginnya. Nah, setelah itu berhasil, setting-settingnya ya mungkin agak rumit ya kalau di awal ya settingnya. Untuk setting berikutnya, untuk koneksi Firebase ke database itu lebih mudah karena settingnya udah sama persis ya kayak gitu, tinggal ada tambahan sedikit. Nah, di sesi 12 ini kita belajar tentang bagaimana membuat profil riwayat pendidikan. Jadi tambahkan nanti di form profil. Jadi kita tambahkan nanti ada form riwayat pendidikan. Jadi di sana kita bisa menambahkan, menginput riwayat pendidikan masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Kita memanfaatkan namanya Cloud Firebase Database, ya. Yeah. Jadi Cloud Firebase Store namanya. Nah, caranya kalian bisa download di menunya setting untuk di Firebase-nya dulu ya. Silakan di-download. Biasanya nanti tampilan seperti ini. Jadi settingnya sederhana. Tapi harus diawali dengan setting yang awal kemarin ya. Kalau yang kemarin belum berhasil buat konsol loginnya segala macam agak repot. Jadi tinggal melanjutkan yang kemarin. Jadi buka ke Firebase-nya. Buka konsol. Lalu ke project yang sudah dibuat. Lalu ke Firestore Database. Nah, ini tampilan kalau yang sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, tapi kalau yang belum pernah setting, maka dia akan tampilannya seperti ini dia. Akan minta create database-nya. Dari sini nanti di create database-nya. Kemudian ada pilihannya untuk production mode atau test mode. Nah, production mode, kita pilihnya test mode ya. Jadi kasih waktu sampai 30 hari untuk tes. Setelah itu nanti dia akan close. Jadi 30 hari untuk tes datanya untuk tes nantinya. Lalu dari sini nanti pilihan berikutnya adalah lokasinya. Jadi data server kita mau pakai lokasi yang di mana? Saya sarankan pilih yang dekat aja, pakai yang Asia Southeast Jakarta, yang di Jakarta. Jadi lebih cepat ya diaksesnya. Sini Asia Southeast 2. Jadi pilihan dari Cloud Firestore location-nya diganti ke pilihan Jakarta.
kemudian enable, dijalankan enable-nya, nanti sampai pilihan Southeast Jakarta, maka akan berubah tampilan seperti ini kalau sudah berhasil. Cloudflare store-nya sudah sampai berhasil. Sampai sini setting kita untuk Firestore sudah selesai. Lebih sederhana ya dari yang kemarin ya, tahapannya. Oke, kalau yang ini tampilan saya udah apa upload dokumen seperti ini nanti tampilannya nih. Jadi ada collection-nya, nama table lah kalau dibilang kalau di apa MySQL ya nama table-nya. Lalu di sini ada record-nya. Record pertama, record kedua, record ketiga gitu ya. Nah, ini ada kolom-kolomnya. Kolomnya ada kolomnya seperti ini. Nah, ini udah berhasil kalau sudah sampai tahap seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalian coba. Kalian coba setting dulu ke Cloudflare Store-nya. Nanti jam 8.40 kita lanjut lagi ya.
Ayo, 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 ayo.
Diam, 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 awas.
Oke, okay, baik. Kita mulai lanjut. Kita lanjut. Kalau sudah berhasil sampai bagian ini ya, sudah muncul start collection, tapi masih kosong. Tampilannya seperti ini. Ini artinya dari Cloudflare Store-nya kita sudah siap ya. Kita sudah siap untuk menerima data. Nah, untuk dihubungkan dengan Flutter, kalian buka lagi di sesi 10. Tadi saya sudah upload file sesi 12 ya. Ada file lagi ini yang sesi 12 poin 7. Ini download, ini tampilan seperti ini. Apa yang harus ditambahkan di platternya? Karena setting dulu pubspec YAML. Tambahkan perintah untuk bisa package Cloudflare Store-nya dikenali oleh Flutter nantinya, kita tambahkan perintah ini. Nah, versi terakhir itu 4.2.0 atau 4.3.0 ya, kalau nggak salah. Ini saya pakai 4.2.0. Nah, ini tambahkan script ini pada dependencies, pada bagian dependencies. Pada bagian ini ya. Ini. Jadi ada Firebase authentication yang kemarin ya. Lalu ada core-nya. Lalu sekarang Cloud Firestore untuk versi 4.2.0. Jadi setiap kali ada package yang kita hubungkan ke aplikasi di luar, di Firebase, dia ngikutin ya. Kita harus setting juga package tersebut, dependensinya harus kita setting supaya dia dikenali. Jadi nanti akan download dependensinya sesuai dengan fitur di Firebase yang kita mau gunakan. Nanti kalau kemarin kita perhatikan di sini ada Firebase Authentication kemarin untuk autentifikasi email ya. Kalau Firebase Core ini wajib ya harus ada core-nya, base-nya. Jadi nanti mau mau pakai tools apapun yang ada di Firebase, dia harus ada dulu core-nya. Baru bisa digunakan yang lainnya ini. Ini ditambahkan terus di sini nantinya sesuai dengan tools yang mau kita gunakan di Firebase. Setelah ditambahkan, nanti dia akan ada proses sinkronisasi, dia ambil download, biasanya ngedownload file yang dibutuhkan. Lalu kita buat ini item chart ini kayak kelas untuk memunculkan kotak nantinya ya, tampilan kotak di aplikasi kita, di screen kita. Nah, ini bikin dulu item chart, bikin tambahan seperti kemarin dari page-nya. Dari page, nanti kita bikin file baru namanya item chart. .chart ya, otomatis. Tambahkan file ini. Nah, file ini adalah fungsinya nanti untuk bikin kotak-kotak untuk tampilan. Oke, kalau sudah di sini nanti buat file ini, kopikan, lalu buat riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan, kita buat file baru. Nah, ini filenya tinggal di copy paste. Nah, lihat di riwayat pendidikan ini, karena dia nanti mau ngambil data dari Firestore, maka package yang dipanggil harus ada. Di sini ada tulisan cloud, Firestore, dan ini ya intinya di sini ya. Jadi package yang tadi kita sudah daftarkan di pubspec YAML nanti akan dipakai oleh form riwayat pendidikan ini, screen-nya ini, dia manggil package tersebut gitu ya. Tadi kalau misalnya di pubspec YAML tidak ditambahkan Firestore float-nya, maka di sini nanti error muncul warna merah biasanya. Nah, ini intinya di sini nih. Kita hubungkan package-nya. Lalu nanti inti dari untuk mengambil data itu ada di bagian ini, view data ya. Nah, ini di sini. Nah, ini ada perintah untuk mengambil data berdasarkan tahun lulus. Ini order by tahun lulus. Nah, ini perintah ini sebenarnya sederhana ya. Kalau yang lain seperti sama aja ini, intinya sama.
Nah, tinggal di bagian item card ini nanti kita panggil, kita ambil nama sekolah dan tahun lulusnya untuk dimunculkan di tampilan item card yang tadi yang atas tadi ya. Ini item card yang tadi ini akan digunakan oleh riwayat pendidikan untuk menampilkan datanya. Jadi kayak objeknya dia, objeknya atau widget item card, custom widget yang kita buat di item card ini nanti akan munculkan di riwayat pendidikan. Pertanyaannya ini. Ini kalau di sini kan kita ada perintah snapshot, itu kan data yang ada di dalam snapshot yang kita buat di sini ya, di builder snapshot ini itu merujuk dari riwayat pendidikan. Jadi riwayat pendidikan yang sudah kita buat, kita tarik di sini kan, ada firestore-nya. Jadi kita gunakan firestore, kita hubungkan, lalu kita ambil riwayat pendidikan. Nah, ini perintah ini sebenarnya perintah yang digunakan untuk terhubung ke Firebase. Cloud Firebase, ini perintahnya. Gitu ya. Untuk menghubungkan ke bagian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan itu yang ini. Ini dia. Di collection. Ini kan ada collection ya tulisannya. Start collection. Collection ini ada di sini. Firebase collection riwayat pendidikan. Jadi tergantung kita mau kasih nama collection. Collection itu kayak table. Nama table apa? Nama table riwayat pendidikan. Nah, itu yang kita panggil untuk kita olah datanya. Dari sana baru kita ambil di stream ini, stream untuk ambil berdasarkan tahun lulus. Descending through berarti berdasarkan angka apa, tahun lulus tertinggi ke bawah ya, di sorting ke bawah. Dari yang tertinggi ke kecil. Dari situ otomatis nanti akan dia tarik datanya ke dalam mapping. Nah, file ini akan ditampilkan berulang-ulang. Selama datanya ada 10, maka 10 kali dia akan looping di sini untuk menampilkan data sekolah. Sedangkan untuk ada script on delete ini adalah perintah untuk menghapus. Nanti kalau misalnya kita klik tombol hapus, maka dia akan hapus dokumen yang ini. Ini dokumen ini, karena ada nomor ID-nya ya. Dokumen ID namanya ini. Nah, dokumen ID ini, AID ini, dokumen AID, ID yang keberapa yang mau dihapus. Jadi nanti dia bisa pilih mau ID yang ini, ID yang ini. Jadi cara menghapusnya dia harus kenalin dulu nomor ID yang mana, ID dokumennya. Atau nomor record ya di sini ya. Ini nomor recordnya unik. Ini kita, misalnya yang ini kita mau hapus. Nanti dia otomatis ambil nomor ID ini, baru dihapus datanya. Nah, ini perintahnya cuma ini. Sederhana banget. On delete cuma riwayat pendidikan. Berarti ke table riwayat pendidikan, ambil yang ID dokumen ini, nomor recordnya sekian, lalu hapus. Kita cuma seperti ini untuk menghapus. Sedangkan kalau yang ini untuk menampilkan. Ini untuk menampilkan nama sekolah dan tahun lulus mau diambil, lalu ditampilkan. Oke. Yang lainnya sebenarnya tambahan-tambahan aja ini. Ini atribut-atribut tambahan untuk tampilannya lebih 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 bagus. Intinya itu. Nah, yang hitam ini juga sama nih. Kalau ditekan tombol add, disimpan, maka apa yang dilakukan? Nah, ini perintah penyimpanannya nih. Riwayat pendidikan add untuk menambah record. Ya, nama sekolah dan tahun lulus. Seperti ini aja. Ini scriptnya yang inti scriptnya. Oke, setelah itu di tombol riwayat pendidikan otomatis kita kasih di bagian riwayat pendidikan kita tambahkan navigator elemen button untuk klik tombol riwayat pendidikan. Silakan dicoba skripnya dijalankan. Kalau yang belum kemarin mengerjakan bagian sesi 9, 10, 11 ya, nanti akan kesulitan karena bagian ini kita hanya menambahkan aja ya. Jadi kalau kemarin kalian nggak kerjakan di apa latihan tugas di 9, 10, 11, bagian ini pasti error kalau cuma ditambahkan Cloud Firestore pasti error. Karena dia butuh Firebase Core juga untuk bisa menjalankan Cloud Firestore gitu ya.
Jadi kerjakan dulu yang kemarin, ini kemarin kan. Kalau ini paketnya udah jalan, kita tinggal nambahkan paket berikutnya aja. Lalu setting-setting yang di dalam, yang setting yang kemarin di sesi 9-10, kita nggak perlu setting lagi untuk koneksi database-nya. Karena ada koneksi-koneksi tambahan ya kalau kita lihat di sesi sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin modul sesi 12 tanpa melakukan sesi 9-10 nggak dikerjain, itu akan error. Karena di sesi 9-10 ini ada core dasar yang harus disetting. Ada file-file dasar yang harus disetting. Di sesi 9 misalnya ya. Nah, ini kan kita mengerti pengertian database-nya ya. Terus cara setting database-nya. Nah, ini kita bikin cara bikin console login-nya. Nah, kalau belum bisa console login, nggak bisa. Kita langsung bikin yang di bagian 12 ini. Langsung kita masuk ke console-nya, nggak bisa. Harus ke console dulu, kan. Jadi, console-nya harus kerjain dulu nih, bikin console login-nya, daftarin dulu, bikin project-nya. Kalau project-nya udah siap, baru kita bisa kemana-mana nih. Bisa bikin Firebase Authentication, Cloud Firestore, ini dasarnya ini dulu. Ini udah selesai, baru bisa masuk ke sini. Ke bagian ini. Gitu ya. Jadi yang bertahap ya. Jadi ikutin kalau misalnya ada kendala, 9, 10, 11 terus sampai sesi 12 ini, itu berlanjut ya. Jadi kalau di 9, 10, 11 yang nggak dikerjakan, pasti di sesi 12 ini akan bingung. Karena ini lanjutan. Sesi lanjutan. Makanya di modul saya kasih kode apa tanda kurung 6, 7 gitu ya. Itu masih artinya lanjut. Jadi studi kasus ini berlanjut terus, bertahap. Kalau kalian langsung loncat ke 7 misalnya, ke bagian yang ke-7 atau bagian ke-6 tanpa ngikutin yang bagian 1, 2, 3-nya pasti error. Gitu ya. Karena sambung menyambung gitu ya. Ini ketiga, tiga dulu kerjain, baru masuk ke empat, ke lima. Nggak bisa lompat ya. Dari tiga langsung ke enam, kita langsung kerjain, nggak bisa. Karena setting-settingnya saling terhubung terus. Kayak tadi saya tampilkan di bagian ini ya, Cloud Firestore. Ini tinggal lanjutan aja. Karena di sini kita udah setting Firebase core-nya sudah disetting. Gitu. Juga 9 dan 10 lanjutannya juga ada ya, 10 materi 10 juga. Ini ya, lanjutannya lagi. Jadi berlanjut ya. Nah, ini setting spek YAML-nya. Nah, kita tambahkan ini kan ada Firebase out sama core-nya gitu ya. Nah, kalau yang di bagian sesi 12 kan tinggal tambahkan Firebase cloud-nya. Nah, ini karena kenapa? Harusnya ada dua, Firebase Core sama Firebase Cloud untuk dia jalan ya. Out-nya karena ini out digunakan untuk authentication email. Harus pakai ini. Lalu kalau tadi koneksi ke database pakai cloud-nya. Jadi ada tambahannya gitu. Dasarnya sebenarnya ini Firebase Core-nya harus ada. Untuk start collection gimana Pak caranya? Oh, di sini ya. Nah, ini data start collection ini, kalau kita mau manual, berarti kita masukin ID sendiri ya di sini ya, nama nama database-nya apa gitu ya. Nah, ini itu yang terbentuk ini otomatis ya. Jadi, saya nggak isi di sini, tapi ngisinya langsung lewat aplikasi dari Flutter-nya. Begitu nanti script-nya udah jalan yang ini, script yang ini udah dijalankan, udah di-run, nanti muncul tampilan untuk entry datanya. Gini ya. Nanti di bagian profil. Bentar, saya share dulu. Share screen.
Nah, di bagian profil nanti di sini akan muncul tombol riwayat pendidikan. Kalau kalian udah berhasil ya tadi, saya tinggal ada tambahan nih tadi, tambah elevate button di riwayat pendidikan. Nah, kalau diklik nanti, nah nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Riwayat pendidikan untuk menambahkan data. Data sekolah dan data tahun lulus. Ini kalau datanya belum ketarik, misalnya loading seperti ini. Jadi kalau udah berhasil, dia akan muncul tampilan datanya tergantung koneksi internetnya masing-masing ya. Nanti masukin data dari sekolah sini, nama sekolahnya apa, misalnya nama sekolahnya PTS, ya. Tahun lulusnya misalnya 2023. Kita tambah di sini. Nah, begitu udah masuk begini, ini nanti kita lihat di siapnya sini, di apa, di data di sini akan tambah file barunya. Ada nggak? Belum. Ini belum masuk. Coba kita cek. Refresh. Ini tergantung koneksi ya nih. Saya koneksinya sepertinya ada gangguan. Nah, ini datanya ini akan masuk ke sini gitu ya. Nanti kita tambahkan lagi misalnya di TTS 22, 23 gitu ya. Terus tahun lulusnya tahun 25. Nanti kan disimpan tambah. Dia masuk ke sini. Nah, data ini itu akan disimpan di dalam cloud file store. Jadi start collection itu bukan kita entry ya, bukan kita entry manual di Firebase-nya, tapi kita masukin lewat aplikasi di Android-nya. Kita masukin, otomatis dia akan terisi, nanti ada datanya masuk. Jadi entry-nya dari sini, lalu jadi berhubungan data ini ya. Data yang di-entry dari riwayat pendidikan ini nanti akan tersimpan di belakang ini, di mana? Di siap cloud investornya di sini, riwayat pendidikan ini. Gitu ya. Jadi ini data ini, dokumen collection ini kita nggak manual, otomatis disimpan di waktu aplikasi kita klik, kita tambahkan datanya. Nanti dia akan nyimpan ke sini otomatis. Gitu. Nah, kalau benar, kalau berjalan ditambah di dalam profil ada tombol riwayat pendidikan. Kita klik riwayat pendidikannya, lalu dia akan muncul tampilan riwayat pendidikan yang kita buat tadi form ya. Nah, kotak ini ada tombol apa, hapus segala macam ini itu dibuat melalui item card tadi ya. Ini fungsinya untuk buat ini. Oke, ini kan udah pertemuan ke-13 ya hari ini ya. Pertemuan ke-13. Sedangkan kita itu sampai ke pertemuan 15 ya. Sesi 15. Kita sudah pertemuan ke-13. Sebelum lanjut,
minggu depan tuh tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya. Tanggal 9 minggu depan sesi 14. Kalau kita offline gimana? Karena materinya makin ke sana makin rumit nih ya. Saya pastikan kalian bisa sampai bagian ini, saya RUD-nya sudah jalan. Kita pertemuan offline, kita coba bareng-bareng di kelas hasilnya supaya bisa dilihat gitu ya. Karena inti dasarnya di sini nih, proses data kita. Oke, minggu depan kita offline ya. Karena tambah lagi materi minggu depannya kan kita sudah masuk ke materi tentang Google Map. Google Map lalu package. Nah, kalau misalnya bagian ini belum jalan, tambah rumit lagi. Ini bagian dasar banget ya untuk proses penyimpanan data. Oke, ya, minggu depan berarti kita jadwalkan untuk offline. Oke, saya harap kalian coba benar-benar dari sesi 9 sampai sesi 12 tadi ya, sampai benar-benar berhasil. Karena itu inti dari programming untuk Firebase-nya. Kalau misalnya itu nggak berhasil, baik minggu depan benar-benar offline kita jalankan supaya berhasil ya. Karena memang ada beberapa bagian yang agak crowded ya, bisa di Flutter itu dengan versi. Versi package, versi Flutter-nya sendiri itu mempengaruhi dari script yang kita buat. Yang butuh-butuh apa? Ada beberapa script yang nggak running gitu di versi update-nya. Ini sering kayak begitu. Jadi harus sesuai antara script dengan versi package yang digunakan. Itu yang sering jadi kendala sih. Saya selama ini kendalanya di situ tuh. Suka terjadi kok deprecated ya script yang tadinya jalan terus tiba-tiba nggak jalan. Nah, itu sering banget terjadi dan itu perlu apa pengalaman atau coba-coba untuk ngecek apa yang masalah dari script-script tersebut. Oke, makanya di sesi keberapa kemarin di sesi ke 11 kalau nggak salah ya. Ada materi untuk clear package. Saya tambahkan nih, karena kalau sering ada yang error, kita biasanya atasin, saya atasin dengan cara clear package. Clear package ini ada di mana kemarin ya? Bentar. Nah, nih bagian ini nih. Seringkali kita waktu jalan itu di A5 itu rusak, nggak jalan gitu ya. Nah, saya biasanya atasi dengan cara seperti ini nih. Jadi di terminal ada flutter clean, kita ketikkan, lalu enter, lalu pub spec lognya di root kita hapus, lalu kita get lagi terminalnya. Nanti kita coba lagi nih di run, kalau misalnya nggak berhasil juga, terakhir kita lakukan upgrade version semua. Upgrade person semuanya, nah biasanya normalnya sih jalan nih di sampai sini. Bagian-bagian ini. Jadi banyak apa trikinya ya, kayak yang agak sulit itu untuk ini running well itu kadang-kadang dia kita udah kerjakan bagus tapi begitu ada upgrading versi, nah kita jadi error gitu ya. Nah itu sering banget kayak gitu.
Nah, saya lakukan seperti ini, upgrade semuanya, baru dia bisa normal lagi. Tapi ada beberapa bagian misalnya kita rubah juga gitu. Nanti perlu pengalaman dan sering nyoba baru bisa kelihatan. Oke. Akan dicek kembali ya, dijalankan lagi. Tampilan seperti ini nanti ya kalau jalan ya. Dilihat pendidikannya, diklik. Nanti kan muncul bisa nambah atau hapus untuk aplikasinya. Silahkan dicoba, kerjakan. Minggu depan kita offline benar-benar ya. Coba dulu semuanya, walaupun error, Pak, ada kendala segala macam, nggak apa-apa. Nanti di kelas kita coba benar-benar kita selesaikan masalahnya langsung gitu ya. Kalau perlu bawa laptop, bawa laptop. Kalau mau bawa PC, bawa PC-nya gitu ya. Supaya benar-benar clear. Oke, saya rasa ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Belum ada, Pak. Oke, dicoba ya. Sampai clear minggu depan, bawa kasus masalahnya ke kelas. Nanti langsung kita selesaikan di kelas. Saya harap sih bisa datang semua gitu ya. Karena setiap masalah dari kalian itu pasti juga yang lain ngalamin masalah yang mirip-mirip gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Itu semua.